kayak gini. Ya. Ini udah pas, ini juga udah pas. Ini juga udah pas, ya. Ini kotaknya udah tengah, sisi kanannya kirinya udah bagus. Begini, ya udah pas. Cek lagi. Oke, okay. Ininya juga udah pas, tengahnya kayak gini, ini juga udah pas, titik hitamnya sini, ya ini udah bisa dipasang. Ya, ini terus kita masuk ke bagian remote ya. Kita pencet sekali. Keluar seperti ini. Terus kita pilih yang paling kanan. Ya. Ini yang paling kiri. Di bagian setting ini ya. Setting. Pencet settingnya. Kita pilih yang sistem setting. Habis sistem setting, kita masukin enter calibration. Tadi kan kita masukin 1,2 meter ya, garisnya. Ya, ini bisa dipilih sesuai lebar mobilnya. Terus start calibration. Ini pastiin kayak gini. Jadi ini yang kainnya harus ada di atas. Seperti ini, di tengah ya. Setengah dari kameranya. Ini juga di atas,